Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh tani semua. Saat ini pagi ini kita akan menanam jagung hibrida. Lokasinya di sini. Bagaimana cara penanaman secara jajar legowo atau double row? Kita ikuti tutorialnya di video kali ini. Selamat menyimak, selamat menyaksikan. Alat-alat yang diperlukan ini lur, alat dan bahan. Alatnya cangkul, terus ini caping. Nah, ini adalah benih dan pupuk dasar. Kita pakai Ponska supaya irit. Oke, lanjut. Thank you.
Jadi ini lur, ini sebelum kita tanam, jaraknya itu antar baris adalah 30 cm dan 90 cm. Yang ini sampai sini tuh 30 cm. Terus yang ini sampai sini itu 90, terus 30 lagi. Begitu terusnya. Nah, kita lihat seperti itu. Ini seperti ini nanti sudah siap kita tanam. Ini memang lahan bekas, jadi kondisi lahannya seperti ini. Ini ya, ini 90. Nih. Ininya itu sekali lagi ini sampai sini 30. Ini nanti untuk naruh pupuk dan benih jagung. Sini sampai sini 90 cm. Nah, ini lihat. Nah, seperti itu. Ya. Saya kira jelas ya, Lur. Ini kita tanam pagi-pagi. Semoga hasilnya memuaskan. Ini ya, seperti itu. Ya. Sip. Terima kasih, Lur. Semoga tayangan ini bermanfaat. Apabila bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Juga bagikan ke teman-teman petani semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah lur, ini yang tanam hari Selasa kemarin, sekarang hari Senin, berarti 7 hari setelah tanam.